Halo, saya Danny dari Evan Shrief. Hari ini saya mau cakap tentang AF Carbon. AF Carbon adalah berbeza daripada karbon biasa sebab AF Carbon adalah steam activated dan AF Carbon adalah sangat porous banding dengan karbon biasa. Mengapa setengah karbon adalah sangat murah? Sebab karbon yang murah mengandungi fosfat. AF carbon tidak mengandungi fosfat. Fosfat dalam karbon yang murah akan mengakibatkan algae problem. Function carbon adalah menyerap barang-barang yang kotor, bahan toksik dan chemical waste. Lagi satu perbezaan antara karbon yang bagus dan karbon yang biasa. Karbon yang bagus lepas serap dia akan simpan. Dia tak akan release balik ke dalam air. Tapi karbon yang murah dia akan serap, serap sampai tak boleh serap dia akan buang masuk dalam aquarium. Dari mula you guna karbon macam, you ada rasa air adalah sangat jernih. Tapi lepas beberapa minggu itu air akan start keruh balik sebab apa barang yang diserap oleh karbon dia akan tak boleh simpan dan release balik. Karbon adalah sesuai diguna di monster fish tank, aquarium yang banyak ikan dan freshwater plant aquarium. Dia punya dosis bagi AF carbon adalah 80 ml untuk 100 liter minyak air. Anda boleh menggunakan filter bag untuk taruh carbon. So selepas taruh dalam filter bag, anda kena cuci dulu sebelum masuk dalam air sampai dia itu kotor hilang. Anda juga boleh taruh carbon dalam canister filter. Carbon juga digunakan selepas itu treatment ikan dalam aquarium. Selepas you treat itu ikan, dia sudah sembuh dan lepas tukar air, dia masih ada balance mere chemical dalam itu aquarium. So anda boleh gunakan carbon untuk removekan dia. Saya berharap hari ini hobi dapat sikit ilmu tentang itu carbon. Terima kasih sebab sudi menonton video saya. Saya berharap hobi support Aquaforest dan Evan Shrief. Sekian, terima kasih.